gue masih di RID Indonesia Channel. Need to be strong every breath of, 'cause I can't move on till I let go. Kalian semua semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu terapkan protokol kesehatan di mana pun kalian berada ya guys. Gimana kabarnya puasa kalian, semoga diberi kesehatan ya. Jadi ya bisa lancar puasanya untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini sampai dengan maghrib. Jadi di video kali ini gue pengen share tentang cara menggunakan drum UX ini ya. Jadi kan kemarin kan di video yang ini nih, kalau bisa lihat, wah jadi video itu kan gue beli. Jadi belum gue share ke kalian video untuk gimana caranya kita memainkan, menghidupkan, dan cara merecord ke dalam handphone. Jadi seperti apa nanti, jadi ikutin terus, jangan lupa untuk like. Oke, ini adalah satu set dari drum New X DM1X seperti yang kalian lihat nih di sini. Jadi ini adalah modulernya. Ini kita kalau kita beli itu kita dapat ada satu hi hat, satu crash cymbal, kemudian ada satu ride cymbal, dan di sini ada snare-nya. Ini tom 1, tom 2, dan ini floor. Dan kemudian kalau di drum New X ini untuk kick bass-nya kita udah dapat ininya nih guys. Jadi nggak kayak drum Yamaha ya. Tapi kalau drum New X ini kita udah dapat kick pedal berikut juga dengan membrannya ini. Kemudian ini untuk pedal hi-hat. Dan juga kemarin gue beli nih ada free bangkunya. Jadi kalau di drum New X ini, walaupun dia drum yang keluar, jadi kita dapat jadi berasa drum sungguhan lah, drum konvensional ya. Oke, jadi kalau menurut gue, kalau kalian punya drum elektrik dan pengen untuk kebutuhan recording dan kebutuhan apa ya, upload di YouTube atau mungkin di media sosial gitu, gue sarankan untuk membeli satu set ini juga nih guys. Ini adalah mixer. Gunanya mixer ini adalah untuk mengirimkan output dari drum elektrik ini kemudian masuk ke mixer. Ini ada dua channel ya, 1, 2. Di sini pengaturannya, ini ada efek di sini, ini untuk pengaturan echo nih. Tapi gue jarang mainin ini, biasanya gue set dia ke middle semua. Jadi outputnya dari drum elektrik ini akan masuk ke sini, kemudian dari sini akan keluar menuju ke ini guys, ke handphone kita dengan ada ter ini nih untuk mengkonversi dia ke mic. Oke guys, nih, jadi gue pengen kasih tahu ke kalian cara mengoperasikan dari sini. Kalau kalian lihat ini ada pengaturan drum, tempo, coach, sama sound. Angle dari song nomor 1. We'll be right back.
DM1X dan beberapa efek dari drum itu. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Dadah, semoga lancar.